Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Kak Derry Saputra ya sahabat. Yang mana dalam unggahannya di sini terlihat Kak Derry lagi silaturahmi nih dengan keluarga Kakak Billar ya. Di sini dalam caption Kak Derry dituliskan, "Mohon maaf bila ada perkataan saya yang menyakitkan. Bila ada tulisan-tulisan saya yang tidak sedap dibaca, bila ada kelakuan saya seperti lupa usia, semoga kita diizinkan untuk menikmati indahnya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin," tulis Kak Derry dalam captionnya. Wah Masya Allah ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya sahabat. Yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari @nadia.lesbilar berkomentar, "Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Kak Derry," katanya ya. Komentar juga datang dari @ricardo, Ricardo juga mengatakan, "Selamat lebaran, maaf lahir batin semua," katanya. Masya Allah ya sahabat. Oke lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari akun Instagram @fashionrizkybilar ya sahabat, yang mana dalam unggahannya ini mengunggah postingan harga gelang yang dipakai Kakak Billar tuh beberapa hari yang lalu ya. Di sini harganya bukan kaleng-kaleng ya, sultan banget ya sahabat. Yaitu gelang bermerek Louis Vuitton ya sahabat dengan harga Rp4.847.478. Masya Allah ya, harga gelangnya saja segitu ya sahabat, sumpah ya harganya bikin melongo ya sahabat Leslar. Masya Allah nih, yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari @rosmi606 mengatakan, "Sumpah ya, aku gak ngerti itu gelang apa, kok mahal banget sih, jadi pengen nangis. Cuma gelang gitu doang, kenapa mehong," katanya ya. Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @shilaseptari26 mengatakan, "Gelang doang 4 juta parah sih," katanya ya. Masya Allah, itu gelang kalau ada di rumah aku pakai kunci rambut anak gadisku pasti ya, tulis @shanhusan mengatakan. Oke lanjut kabar berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari akun Instagram Sky Boutique Official ya, yang mana dalam unggahan ini mengunggah postingan Dedek Lesti nih. Masya Allah cantik banget ya bak bidadari Dedek Lesti nih, bikin terpesona ya sahabat. Masya Allah, yang mana di sini dalam captionnya dituliskan, "Euforia lebaran malam ini, selamat lebaran Dedek Lesti Kejora." Masya Allah ya, keren banget Dedek nih. Di sini komentar datang dari akun Instagram @atingfanslestibilar mengatakan, "Dede cantik banget," katanya ya, "gaunnya berkelas, modelnya trendy ya sahabat." Di sini juga komentar datang dari akun Instagram @nailarahimah7 mengatakan, "Masya Allah Dede cantiknya," katanya ya, "semua orang terpesona melihat kecantikan Dede Lesti ya sahabat." Oke lanjut untuk kabar berikutnya, di sini ada info vitamin dari Bibi India, yang mana di akun TikToknya di sini Bibi Indi memberikan info vitamin, "Dedek Lesti nih udah cantik banget tuh, udah siap tuh, kira-kira bakal ada siapa nih yang akan ke rumah Dedek Lesti atau Dedek akan bertamu ke rumah siapa nih, bikin kepo ya sahabat." Yang mana di sini dari para warganet pun mengatakan, "Semoga malam ini ada cidukan dari mereka ya. Pasti mereka ketemu tapi takut nggak ada cidukan." Dan di sini juga komentar datang dari akun Instagram @indahsr1995 mengatakan, "Masya Allah Dedek cantik,
tapi tetap masih menunggu cidukan paket komplit. Kami butuh VHR naikkan ya sahabat. Masya Allah nih ya, cantik banget. Dan ternyata sahabat, di sini kita langsung dikasih vitamin nih ya oleh Bang Bobby ya sahabat. Di sini saat live IG di sini bersama Kak Nova ya. Terlihat tuh ada keluarga Kakak Bilar di rumah Dedek Lesi ya sahabat. Masya Allah nih, lagi silaturahmi lebaran ya sahabat. Masya Allah, adem banget ya lihat ini nih. Di sini para warganet pun merasa bahagia ya melihat vitamin malam ini ya, spesial lebaran ya sahabat. Di sini komentar datang dari akun Instagram @debi_gopret mengatakan, Masya Allah, ternyata Besan lagi silaturahmi, katanya ya, seneng dong katanya. Komentar juga datang dari akun Instagram @neneng_darajati mengatakan, Alhamdulillah vitamin calon manten, katanya aduh duh ya, seneng banget dong. Dan di sini juga komentar datang dari akun Instagram @chin_098 mengatakan, mataku langsung seger dari tadi pantau hashtag Leslar terus, lalu ubek-ubek YouTube mereka ya. Dan ternyata malam ini kita dikasih vitamin seger nih dari Bang Bobby ya sahabat. Masya Allah, senang gak? Senang gak ya? Senang lah, masa enggak ya sahabat? Pastinya tentunya kita selalu mendoakan ya untuk Dedek Lesti Kejora dan Kakak Rizky Billar, semoga niat baik mereka dilancarkan, dipermudah, dan tentunya jodoh mereka jodoh dunia akhirat ya sahabat. Amin ya robbal alamin. Oke baiklah sahabat, itu saja info vitamin dari Mimin kali ini. Terima kasih bagi para sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.